materi kita selanjutnya yaitu tentang morfologi daun atau folium. Saya akan share screen dulu. Oke. Nah, morfologi daun ya. Daun merupakan struktur pokok tumbuhan yang tidak kalah penting dengan akar. Di mana setiap tumbuhan biasanya dia memiliki daun yang dia dikenal dengan nama latin folium. Secara umum, daun itu memiliki struktur berupa helaian yang berbentuk bulat atau lonjong dan berwarna hijau karena dia memiliki klorofil. Fungsi daun apa? Yang pertama, daun berfungsi untuk pernapasan dari tumbuhan itu sendiri atau nama lain. Nama lainnya adalah respirasi. Kemudian yang kedua adalah pengambilan zat-zat makanan atau resorpsi, terutama berupa gas, yaitu gas karbon dioksida. Yang ketiga adalah pengolahan zat-zat makanan atau istilahnya asimilasi dalam proses fotosintesis. Serta fungsi daun yang terakhir, ia untuk penguapan air atau transpirasi dan sebagai gustasi untuk penetesan air. Bagian-bagian daun yang lengkap itu ada yang namanya ujung daun atau pelepah daun atau lamina daun. Sedangkan yang kedua ada tangkai daun atau petiolus. Yang ketiga ada helaian daun atau lamina, di mana dapat dijumpai pada beberapa tanaman seperti pisang dan juga pinang. Ini struktur dari daun, ada lamina, ada urat-urat daun, ada pangkal daun. Ya, gambarnya ada di slide kalian. Untuk struktur morfologi daun, ini ada beberapa macam. Jadi kalau apa morfologi itu berarti dia bagian luar dari daun, ya, bagian atau bentuk terluar dari daun. Ada bentuk pena, bentuk shape, ada arrangement, ada margin juga ada, dan ada bentuk arrangement on the stem. Nanti kita akan lihat itu saat ini. Ditinjau dari helaian daunnya, daun dibedakan menjadi dua. Ada daun tunggal atau daun majemuk. Tunggal berarti apa? Daun hanya boleh didukung oleh satu helai saja. Kalau majemuk, dia boleh lebih dari satu helaian daun. Nah, ini contoh lengkap dari daun tunggal dan majemuk. Yang sebelah kiri daun lengkap ini tunggal, hanya dia satu, dan yang sebelah kanan adalah daun majemuk karena dia memiliki beberapa bagian daun. Nah, ini tadi ya, ada beberapa bentuk morfologi daun. Ada alternate leaves atau dia daunnya berhadapan tetapi dia tidak sejajar. Itu namanya alternate leaves. Ketika dia sejajar yang gambar sebelah kanan, berarti dia dinamakan dengan opposite leaves. Ini bentuk alternate yang sebelah kiri, ini bentuk war leaf, ya, dari pangkal yang sama, ya, helaian daunnya, dan yang terakhir ini bentuk opposite. Nah, ini contoh daun majemuk, ada tiga helaian daun, ini contoh dari daun tunggal. Nah, ini untuk yang daun majemuk, daun tunggal, serta bagian-bagian dari helaian daunnya. Jadi kalian bisa baca sendiri. Tipe daun majemuk, ada pinet, ada palmet, ada bipinnatus, ya, bentuknya seperti ini. Jadi kalau ambil kalian melihat di jalanan, mungkin kalau ada tanaman, ada bentuk daun, ada pinet, oh bentuknya seperti ini. Ya, dia sejajar, berhadapan, jadi dia bentuknya pinet. Kalau ini palmet bentuknya seperti apa? Daun singkong, daun ganja juga bisa. Nah, kalau bipinnatus, lihat ya, dalam batangnya ini ada beberapa helaian, tapi dia sejajar, hampir mirip dengan pinet, hampir ya.
tapi dia bukan pinet, dia bipinet. Ini contohnya yang tadi pinet, ini palmet, kemudian ini bagian daun secara lengkap, ada petiol, ada stem, ada leaflet, ada rakis. Nah, karakteristik struktur dari daun tunggal, ada yang namanya bentuk bangun daun atau circumscriptio, ada pangkal daun, ada ujung daun, ada tepi daun, ada daging daun, ada pertulangan daun, dan juga ada warna daun serta permukaan daun. Jadi ada daun lengkap, ada juga yang namanya daun tidak lengkap. Daun tidak lengkap, misalkan dia hanya terdiri dari tangkai dan helai daun saja. Misalkan ini disebut dengan daun bertangkai, contohnya di tanaman jambu biji atau Psidium guadulpa. Terus daunnya hanya terdiri dari upi dan helaian saja. Berarti disebut dengan daun berupi atau daun berpelepah. Contohnya adalah tanaman jagung atau Heliamais. Terus jika tanaman itu hanya memiliki helaian saja, berarti dinamakan daun helaian atau helaiannya juga sudah cukup. Contohnya adalah daun duduk, misalkan daun biduri, kemudian daun memeluk batang, jadi bentuk atau posisi dari daun itu dia memeluk batang, melingkari dari batang itu sendiri. Contohnya adalah tanaman tempuyung, Fagus olaricus. Dan yang terakhir, misalkan tanaman itu hanya dari tangkai daun saja, tidak memiliki layan, tidak memiliki upi, hanya memiliki tangkaian saja. Disebut, misalkan adalah daun akasia, Auriculcumoris, atau daun akasia. Nah, secara histologi daun terdiri dari jaringan dermal, pembuluh, dan bagian dasar daun atau mesofil. Histologi daun itu tidak mengalami penebalan sekunder, serta epidermisnya bertahan sebagai sistem dermal. Nah, mesofil sendiri apa? Mesofil adalah bagian utama dari helai daun dan mengandung kloroplas dan ruang antar sel. Dia bersifat homogen, terdiri dari jaringan liang atau palisade dan jaringan bunga karang atau spongi. Jaringan palisade terdiri dari 1-2 lapis dan letaknya di bagian atas dari jaringan spons. Nah, contoh dari daun yang memiliki palisade dan spons lapisannya ya, contohnya adalah daun dorsiventral atau bifasial. Ini istilah apabila hanya terdiri dari palisade dan spons. Nah, apabila di daun itu terdapat 3 lapisan, ada palisade, ada spons, dan ada palisade lagi, disebut dengan isobilateral atau unifasial. Jadi terdiri dari beberapa lapisan. Dan kloroplas lebih banyak terdapat di jaringan palisade. Untuk struktur anatomi daun, dibagi menjadi 4, ada epidermis, ada jaringan palisade atau tegang, ada jaringan spons atau bunga karang, dan jaringan pengangkut. Di mana jaringan epidermis biasanya diaktif oleh sel-sel penjaga. Sel tersebut disebut sebagai stomata atau mulut daun yang fungsinya dia pintu keluar masuknya udara. Bagian luar dari daun dengan rongga udara pada jaringan bunga karang. Nah, stomata yang memiliki dua sisi daun disebut dengan ampistomatik, atau dia letaknya hanya satu sisi daun saja, disebut dengan hipostomatik. Nah, untuk jaringan palisade atau jaringan tiang, kenapa dibilang tiang? Karena dia tersusun dari satu atau beberapa lapis sel yang memanjang dalam posisi tegak dan berdiri banyak kloroplas, makanya disebut dengan jaringan tiang atau palisade. Sehingga di jaringan inilah tempat terjadinya fotosintesis. Kemudian yang ketiga namanya jaringan spons atau jaringan bunga karang. Kenapa disebut dengan jaringan bunga karang? Karena letaknya di bawah dari palisade, dia lebih dalam lagi. Kemudian susunan selnya tidak rapat, sehingga terdapat rongga-rongga udara tempat berputarnya
batu karang dan sehingga mirip seperti dengan lima karang. Selnya juga dapat berkloroplas sehingga menjadi tempat berkotak sintetis. Jadi tadi jaringan diam dan spons sebagai tempat jadinya proses fotosintesis. Yang terakhir setelah ada proses fotosintesis ada juga di dalam daun itu namanya jaringan pengangkut. Ada xilem, dan ada phloem. Nah ini tadi penampang melintang dari daun. Bagian paling atas namanya kutikula. Kemudian di dalam kutikula ada yang namanya epidermis atas, ada epidermis bawah ya, yang di bawah sini. Nah, tadi yang dia ada yang tegak-tegak selnya itu disebut dengan jaringan Tia. Jadi suatu daun itu dibagi menjadi tiga bagian sebenarnya, tiga bagian besar. Ada epidermis atas, ada mesofil dan juga ada epidermis bawah. Nah, epidermis mesofil itu dibagi menjadi dua, yaitu jaringan tiang yang tadi dan jaringan bunga karang. Karena dia tadi banyak rongganya, bentuknya seperti bunga karang. Dan di celah-celah sini tempat terjadinya pertukaran gas, CO2 dan O2, disebut dengan stomata. Ya, stomata. Nah, ini sudah penjaganya supaya posisi jari-jaringan yang ada dalam daun tetap pada posisinya. Nah, di sebelah sini ada namanya xilem dan phloem. Ada berkas pembuluh angkut. Nah, ini menampak melintang juga ya. Cara besar seperti ini bentuk dari layan daun. Nah, ini bentuk stomata. Dan bentuknya persis seperti hampir menyerupai mata. Ketika stomata itu menutup, maka haduannya tertutup, bisa masuk. Tapi ketika dia terbuka, maka H2O-nya bisa masuk ke dalam sel. Ya, di dalam stomata memiliki nukleus dan tadi ada sel-sel penjaga. Dia yang mengatur buka tutup dari stoma itu sendiri ya, stomata itu sendiri. Terima kasih. Ini presentasi dari materi saya tentang morfologi daun. Seperti biasa, ada latihan soal yang harus kalian kerjakan di Google Classroom. Terima kasih atas perhatian materi.